Halo Kaula Moda, ketemu lagi sama aku nih yang mau traveling ke Bandung. Oh iya, di video part 1 kan aku udah jelasin aturan terkait pelaku perjalanan dalam negeri tuh. Nah, di video part 2 ini, sambil menunggu keretanya datang, aku juga pengen tanya-tanya pendapat pengguna kereta api lainnya terkait aturan pelaku perjalanan dalam negeri. Check it out! Sekarang kita nggak pakai rapid test setelah kita sudah vaksin 2 atau 3 kali. Yang terbaru adalah perjalanan dalam negeri, baik itu darat maupun udara, sudah nggak pakai antigen ataupun dari PCR. Asal dia sudah komplit imunisasi 2 kali. Vaksin yang udah terpenuhi vaksinnya, nggak perlu lagi PCR sama antigen. Setahu saya kalau yang sudah vaksin 2-3 kali ya, sudah nggak ada syarat lagi. Cuman yang kurang dari 2 kali masih perlu antigen atau PCR. Saya setuju seperti ini karena kita kan udah divaksin 2 kali ya. Ya bagus sih biar nggak ribet ya. Yang penting nggak ada simptom macam gejala-gejala apa yang ada, sakit-sakit nggak ada, nggak perlu lah itu. Alhamdulillah sih sangat membantu ya, karena mobilitas selama ini kan agak ditekan. Sekarang udah mulai bebas, jadi alhamdulillah. Nggak usah dirubah lah, jadi tetap aja persyaratan untuk perjalanan darat maupun udara sebaiknya tetap seperti ini. Nggak usah diribet-ribetkan lagi lah untuk perjalanan ke luar, apalagi untuk mau naik ke kereta atau pesawat, jadi gitu ya. Mungkin perlahan dilonggarin nggak apa-apa, karena program vaksin juga kan terus berlanjut ya. Makin dipermudah aja ya, karena kan juga biayanya jadi nggak banyak lagi kalau pergi-pergi gitu. Gimana? Pada setuju juga kan sama peraturan baru pelaku perjalanan dalam negeri sekarang? Keretaku udah datang nih Kaula Moda. Yuk kita masuk. Mana ya bangkuku? Nah ini dia. Adem banget ya di sini. Kalau begini kita jadi berasa aman dan nyaman naik kereta api. Apalagi situasi pandemi kayak gini, harus benar-benar jaga diri. Sudah ya Kaula Moda, keretaku udah mau jalan nih. Bye-bye, selamat jalan.